Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. So, sehari pagi ini kita lagi di Malang. Kita mau touring ke Banyuwangi dan touring ke Bali lewat Ketapang. So, kita lagi briefing, berbagai macam motor sudah ready dari teman-teman Big Bike Lovers. 6 atau jam 7 waktu Bali, sudah di sana, sudah di Mentura. Ini sebetulnya sih jalan gede ya, kecuali pas di Bromo mungkin jalan agak kecil. Nah oke, sebelum touring kita coba perkenalkan temannya satu persatu nih, teman gue satu persatu. Jadi supaya nanti pas selama di masuk ke GoPro kita tahu nih siapa aja. Mulai dari yang paling member paling muda, Papi Adi. Pakai motor apa, Pi? CRF. Honda CRF 2,5. 2,5. Bisa ya. Supermoto. Satu lagi Om Rizky yang selalu kencang. Mantap. Monster 1200. Monster 1200, top trimnya sebuah Ducati Monster. Mantap. Satu lagi Kapten Hype Motor 821. 821 SP ya? SP dong. Sudah all in depan belakang, mantap. SP. Nah ini kapten kita, ini ketua touring yang sangat, sangat sibuk. Sibuk. Om Faisal pakai motor apa? IR6. IR6? Pakai IR6, gue pakai kemarin Jet 900 aja disalip sama dia. Tega emang. Atau lagi ada Mas Wahyu. Wahyu, Jet 900. Jet 900, merah sudah full spec nih. Dan satu lagi, ini member yang datang paling terakhir. Dia gas dari Surabaya coy, tadi malam. Pakai motor apa Mas Yalat? Pakai Sugomi. Jet 1000 Sugomi. Kenalpotnya suaranya paling pelan ya? Kenalpotnya paling pelan. Paling pelan. Aman. Dan satu lagi yang baru selesai. Don Tamam. Pakai motor apa? Jet X10 dong. Ya, satu-satunya yang pakai sport. Don Tamam. Dan satu lagi Mas Randi nih. Mas Randi. Pakai Bitmer. Ah, dia mah aduh. Semoga lancar semua teman-teman. Kita lanjut. Oh iya, gue sendiri pakai Kawasaki Z900 2020. Oke, bismillah, semoga semua lancar. Nah, teman-teman semua, kita udah siap jalan nih. Jadi berbagai macam motor yang pastinya ini satu-satunya sport yang dipakai sama salah satu teman kita Don Tamam. So ZX10R. Facelift, gila. Mantap, ZX10R Don Tamam. Ini ada Z1000 Sugomi Mas Syawal. Hyper Mortar SP. Ini Kawasaki R6 dari kapten ketua touring kita. Ducati Monster 1200. Nah, gue pakai Kawasaki Z900. Honda CRF dan Z900. Dan ini yang sudah versi facelift, teman-teman semua. Jadi baru pertama kali diluncurkan 2020. Ada beberapa perubahan dibanding versi lamanya, lampu depan, speedometer, fitur juga berubah. Bismillah, kita siap mau berangkat. Oh, masih nunggu sebentar. Aso masih di belakang, guys. Aso masih di belakang, belum keluar dia. Pelan-pelan. Sebelum lampu merah, minggir dulu aja kali ya. Gue tungguin bentar. Oh, ini keluar. Aso keluar. Oke, aman. Cek. Ya, Faisal diberhentiin. Ya.
perlu minggir gak guys? Baru jalan. Aduh. Sal, motor. Wah. Si Syawal motornya berisik soalnya. Wah, motor lu berisik. Udah kita minggir aja. Baru jalan. Lu kenapa teh berisik? Untung lu nyaru. Yang lain-lain sih. Sal, masih konek gak Sal? Apa? Enggak, Sal. Bukan Robos sama Mera ya? Bukan, kenapa? Karena yang di awal tadi pas kita keluar kan ada polisi tuh kan, tepon. Di ini, oh itu kenapa? Kayaknya ngontek ke depan sini. Dan oh. Di belakang tuh. Paling berisik motor lu? Asin gua nggak tugas. Iya. Kondisinya masih stabil, masih nggak terlalu ini. Masih pun. Ini gua udah putus connection. Tadi sih ngobrol. Oke guys, parkir situ aja, parkir situ. Nah teman-teman semua, jadi tadi kalau kalian lihat ada razia di lampu merah, kayaknya sih razia knalpot. Kayaknya razia knalpot. Jadi beberapa teman-teman kita dipinggirin tadi razia knalpot. Dan kita tetap dikasih lewat, enggak dikasih, antara dikasih lewat atau kita enggak di stop. Hah? Knalpot gua enggak berisik jadi nyaman. Jadi gua boleh lewat tadi. Oh gitu. Knalpot bro. Iya. Apa dia? Makanya mungkin yang kita kenal teman-teman saya. Iya. Oke guys, sambil kita nunggu, kita istirahat dulu ya. KTP-nya si Cigu ketinggalan di hotel. Ketinggalan di restoran. Oh, di restoran. Kita nggak ada yang belajar, kan? Kita lewat aja.
ini dia teman-teman kita yang habis kena tilang. Enggak, alasan ditilang gara-gara apa, yuk? Jadi ada apa, Kapolres? Kapolres ada apa, Kak? Kita lewat, kenapa gede gitu loh. Oh, gara-gara kenapa berarti? Kapolres tuh negur anggotanya. Berisik ya? Oh, gitu. Ada Ferrari lewat, itu juga sama di stopin ya? Ferrari tadi di stopin. So, barusan di sana 300 meter ada razia polisi. Jadi, dari 9 motor yang touring, 6-nya di stopin. Aduh, JTX 10, CRF, Hypermortad SP, R6, 1100. Nah, yang selamat hanya 3 nih, Z900 motor gua, Tsugumi motor Syawal, dan CRF 2,5 motornya Mas Randi. Baru jalan 2 kilo. Enggak nyampe 2 kilo. Enggak nyampe 2 kilo. Prediksi keluar kita hotel tadi pagi kita berbincang-bincang bener banget ya. Iya. Jadi Mas Syawal ini tadi pagi sarapan ngomong, kita ngomong geblek aja nih. Kalau baru keluar hotel jalan dikit ada razia gimana? Bener kenyataan. Aduh. Oke. Okay. Dia enggak geber-geber. Biasa aja dia. Baik ya. Jadi ada 4 kota gede yang datang ke Malawi. Itu kota Malawi, 2 kepanjang dari Jember, Kemang, dan Wangi. Nah, sekarang gua, kita jangan lewat sampai yang tahu, kalau lewat kota gede, gua lihat lagi gua kayak, oh iya, berarti gua lihat lagi kota gede, gua lihat lagi kota gede. Gila, nggak di sana tuh razia tuh. Nggak kelihatan ya pakai kamera, dekat yang ada kuning-kuning tadi terus itu dikit. Ferrari 458 tadi diberhentiin. Oke, bismillah kita lanjut lagi. Ya. Oke, bismillah teman-teman, kita jalan lagi. Oke. Standar. Sawal selotipnya jatuh. Tunggu sebentar, pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, kita lanjut. Setelah bukan perjalanan panjang, setelah menunggu panjang karena tadi ada razia. Nah, jadi kalau boleh di summary tadi, keluar hotel baru jalan kurang lebih 2 kilo ya. Ada razia dari Polres Malang. Dan kebetulan kita di lampu merah, akhirnya kita di stopin. Pas kita lewat tadi, dari 9 motor ada 6 yang di stopin, 3-nya enggak. Padahal kita enggak geber-geber. Ya intinya razia kepolisian memang lagi ketat, khususnya ke knalpot-knalpot ya. Oke, kedepannya semoga lancar dan kita nggak geber-geber. Teman-teman semua, jadi estimasi perjalanan kita, kalau kita tadi start jam 8, nggak ada halangan, ketemu sholat Jumat nanti, itu harusnya sekitar jam 7 malam sudah bisa nyampe villa di Bali, daerah Menjangan. Manjangan apa Menjangan gitu namanya, lupa. Menjangan ya? Mimpi Resort Menjangan. Nah, cuman berhubung tadi sempat terdelay hampir 45 menit, semoga nggak ngeganggu penyeberangan kita nih. Nah, penyeberangan itu sendiri ada batas jamnya nggak ya? Nggak ada ya? 24 jam. Oh ya, alhamdulillah. Berarti fix hari ini kita bakal langsung ke Bali.
banyak duit, banyak duit. Feeling cakep banget. Namanya Coban Pelangi. Ada yang naik road bike, guys. Jadi kalau kalian baru bisa ngebut di dalam kota, mereka naik sini, betis kalian gak ada apa-apanya. Guys, kiri kanannya jurang ini. Mantap. Bisa nangkring dia atas. Selamat datang Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Malang, Jawa Timur. Oke, berarti kita sudah sampai di Bromo. Dan ternyata Bromo dari tempat kita nginep nggak terlalu jauh tadi ya. Kalau dihitung efektif kita jalan terus aja, paling 1 jam. Dan tamam. 9 motor. Oke. Bismillah, kita melanjut lagi. Nah, benar banget tuh. Nah, jadi buat teman-teman semua, tadi kita nggak bayar speser pun nih, karena pelaporannya hanya melintas. Nah, kalau yang masuk tadi biayanya sekitar 29.000 untuk orang dewasa dan 5.000 untuk motor. Mobil tadi berapa lupa nanya tuh. Iya, mancanegara ya? Jalannya sempit banget. Tawa-tawa. Sebelah kirinya bikin ngilu-ngilu. Sebelah kirinya dalam banget jurangnya. Anjay. Ayo, jangan sampai ketemu mobil.
Hai, gila, view-nya cakep banget. Wow, keren. Jangan lupa minggir ya, takut kesenggol mobil, banyak yang lewat. Kita berada di ketinggian 2208 meter. Ya. Oke, bismillah, kita lanjut lagi. Semoga lancar. Dingin banget anginnya. Kayak di film 5 cm. Halo teman-teman semua, so lanjut lagi. Nah, kita sudah di Banyuwangi. Sekarang jam 5:15. Dan kebetulan kita dapat satu teman tadi pas kita lagi ada di salah satu minimarket yang ada di Banyuwangi. Ternyata pemilik minimarketnya adalah anak Moge juga. Anak NRC. Begitu beliau menawarkan, "Mas mau kemana? Mau ke Pelabuhan Ketapang?" "Aku kawal ya, Mas, enggak apa-apa." Akhirnya jadi, kalau teman-teman lihat yang paling depan ada Kawasaki Versys 6,5. So, Kawasaki Versys 6,5 dengan lampu strobo. Nah, itu adalah anak NRC dari Banyuwangi. Dan sebagian teman kita tadi ada yang jalan duluan, ada sebagian yang capek, kita ngaso dulu di Indomaret. Nah, inilah yang namanya salam satu aspal, teman-teman. Jadi kita nggak kenal, cuman tahu sama-sama anak motor. Oke, tanter ya sampai Ketapang. Pada jarak dari tempat kita tadi ketemu sama si Mas ini sampai Ketapang itu 1 jam 20 menit alias 50 kilo kalau lihat dari GPS. So, di paling depan tetap ada Faisal. Halo Sal. Hadir. Di belakangnya ada Syawal dengan Z1000 Sugomi yang knalpotnya meletup-meletup keluar api dari sini kelihatan. Di belakangnya lagi ada Wahyu. Gua pakai Z900. Di belakang ada Om Rizky dan beberapa lagi ada di belakang. So, udah mulai gelap. Di sini baru jam berapa nih? 5:30 kurang udah gelap. Ya karena Banyuwangi lebih ke timur ya, jadi mataharinya tenggelam duluan. Nah, as overall buat teman-teman semua, buat yang mau touring, apa ya? Dibilang touring manja juga enggak. Jadi apa yang kita jalani hari ini adalah
boleh dibilang touring yang pas buat teman-teman yang kerja waktunya sibuk tapi pengen touring nggak cuman di sekitar Jakarta, Bandung ataupun Lampung ya. So ini bisa jadi opsi yang menarik. Kalian towing motor sampai Malang, dari Malang kalian ke Bromo. Nah, disarankan berangkat pagi karena di Bromo tuh nggak ada lampu sama sekali, guys. Nah, dari Bromo lanjut turun ke arah Jember tadi. Tadi ke bagian sholat di sana dan masuk Banyuwangi. Jadi normalnya kalau tadi kita berangkat jam 8 pagi, estimasi tuh harusnya nyampe Pelabuhan Ketapang tuh sekitar jam 5 jam 4 sore. Cuman ini agak sorean karena tadi ada beberapa kejadian seperti tadi pagi-pagi pas baru keluar hotel langsung ditilang. Dan tadi kepotong sholat Jumat juga. Jadi istirahatnya lumayan lama. Nah, cuman overall semua teman-teman di sini terkagum-kagum apalagi pas tadi kita lewat Bromo, bro. View-nya bagus, udaranya sejuk. Jalannya juga oke. Oke, dan kita lanjut. Kita bakal update nanti ketika kita nyampe ke Pelabuhan Ketapang. So, mudah-mudahan keburu sebelum azan maghrib kita sudah sampai. Oke, bismillah. Assalamualaikum teman-teman. Akhirnya kita nyampe juga di Pelabuhan Ketapang. So, kita akan langsung nyebrang ke Gili Manuk. Jadi seperti yang tadi gue sampaikan, kalau kita tadi ketemu sama teman-teman dari NRC Banyuwangi. Jadi kita dikawal, motor ini nih pas kita dikawal tadi. Dua motor 650cc tapi super kencang karena sudah tahu medannya. Versi 6,5. Dan satu lagi ada IR6. Wah mantep bro. Jadi kita ketemu di Indomaret Banyuwangi. Mau kemana? Mau ke Ketapang? Oke mas, kita kawal ya, kita antar. Kebetulan ownernya adalah ini. Bro, makasih banyak ya. Dengan bro siapa tadi? Bro Pangki. Bro Pangki. Pangki. Sama satu lagi bro Yudi. Bro Rudi. Yudi. Bro Yudi ya. Waduh, naik motornya luar biasa. Lain kali mampir lagi. Kalem, tidak arogan, tapi lurus terus. Ducati aja kembang-kembis ya kita Bangki ya? Iya. Udah kacanya wurem. Iya. Pokoknya ditunggu di Jakarta bro. Kalau main ke Jakarta kabar-kabari kita, giliran kita nanti yang insya Allah bakal nyambut ya. Thank you teman-teman. Yuk teman-teman semua. So kita sudah naik di kapal penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gili Manuk. Nah motor-motor kita diparkir di bawah. Teman-teman bisa lihat. So yang perlu disiapkan tetap hasil rapid antigen. So alhamdulillah touring hari ini nggak ada insiden yang aneh-aneh, semua lancar. Kopi tam dulu. Capek, Piyadi. Bos aing lagi sakit-sakit, ngegas terus. Dan Kapten Didot yang dari jam 4:30 dia sudah sampai untuk ngurus tiket kita semua. Kencangnya luar biasa. Nah alhamdulillah touring hari ini lancar. Nggak ada halangan yang berarti. Nah buat teman-teman semua bisa jadi referensi touring yang menarik tuh. Touring ke Bali tapi motornya di towing ke Malang dulu. Aman Sal? Mantap. Mantap. Kita baru jalan nih. Kurang lebih? Ini nyebrang bakal 1 jam? Nggak, nyampe setengah jam sampai 40 menit. Oke, nanti dari turun di Gili Manuk berapa lama Sal? Gili Manuk kita ke hotel itu sekitar 17 kilo. Setengah jam lah. Setengah jam lah ya. 35 menit lah. Oke. Okay. So kita ketemu di mimpi menjangan. Kurang lebih itu aja. Mudah-mudahan apa yang kita sharing hari ini bermanfaat buat teman-teman semua yang mau touring ke Bali. Kita touring dari Malang, Banyuwangi ke Bali. So touringnya happy, pemandangannya bagus, view-nya oke. Dan ini masuk YouTube loh. Masuk YouTube loh. Halo. Halo. Keren banget tadi Om Jo. Apa yang paling berkesan Wal? Hah? Yang paling berkesan tadi pas Bromo ya? Hah? Bromo. Bromo. Tadi Bromo keren banget gokil. Oh, pas banget gunungnya lagi hijau. Jadi pemandangannya view-nya bagus banget. Iya, oke. Pokoknya enggak ikut nyesal deh. Oke. Om lihat terus di. Iya. Itu penting enggak penting, cuman yang lebih penting yang tadi lu video call tuh siapa, Wal? Iya. Oke, sekilas info itu aja buat teman-teman semua. So bosan-bosan aku mengingatkan kalau Arenji Motorsport sedang mengadakan giveaway ZX25R, jangan lupa ikutan.
So kita lanjut lagi, sampai ketemu di YouTube channel Arenji TV dengan gua juga Arenji Motorsport dan Ranford dan Randy Arenji Motorsport dan teman-teman dari Big Bike Lovers. So thank you semua, semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu dan dilancarkan dalam semua hal-hal baik lainnya. Thank you semua, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.